Bupati Pati Haryanto hari ini menyerahkan 105 unit bantuan penanganan rumah tidak layak huni RTLH Corporate Social Responsibility CSR Bank Jateng di Pendopo, Kabupaten Pati. Masing-masing penerimaan bantuan per kakak mendapatkan 15 juta rupiah. Bupati Pati menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 105 kakak yang tergabung dalam 14 POKMAS yang berasal dari 6 kecamatan dan 7 desa. Dalam sambutannya, bantuan tahun ini nilainya cukup besar, namun setelah dibagi-bagi kepada penerima, jumlahnya hanya 15 juta rupiah per kakak. Menurut Bupati, pemerintah setiap tahunnya juga memberi bantuan RTLH dari tingkatan pusat hingga Pemda. Untuk bantuan Pemkab, meskipun jumlah penerimanya tidak banyak, tetapi nilai bantuannya ada yang sampai 50 juta rupiah per kakak. Dengan satu kecamatan paling banyak 3 rumah karena memang terbatas. Sementara itu yang dari provinsi, Bupati menambahkan jika jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 10 juta rupiah per kakak. Oleh karena itu, bantuan-bantuan yang sudah disalurkan tersebut agar dapat digunakan secara baik dan tepat agar dalam pengelolaannya benar-benar bisa bermanfaat. Alhamdulillah, baru saja kita saksikan bersama penyerahan CSR untuk tahun 2019. Hanya penerimaannya di tahun 2020, agar bantuan ini nanti bisa manfaat tepat sasaran. Jadi yang sudah-sudah, yang bantuan RTLH ini kan banyak sumbernya. Ada yang dari Pemda tiap tahun, namun jumlahnya tidak banyak. Itu nilainya ada yang 50 juta. Itu kecamatan paling maksimal itu paling banyak ada 3, 2, 1. Karena terbatas. Ada yang juga dari provinsi, nilainya cukup banyak. Jumlahnya banyak, nilainya tidak banyak, hanya sekitar 10. Ada yang dari pusat, ini nilainya juga hampir sama, sekitar 10. Bentuknya adalah bentuk-bentuk material. Jadi oleh karena itu, kita harus bisa pandai-pandai mengelola. Jadi kalau tadi ada POKMAS, ada kelompok, kemudian ada nanti dibagikan ke ada Pak Karis juga, nanti justru dibantu untuk jadi persoalan. Insya Allah kalau itu dilaksanakan betul, ya selama ini hampir sama. Kemarin saya tanda tangan untuk rumah tidak layak huni persiapan TMMD. Diharapkan penyertaan modal tidak akan hilang dari CSR agar bisa kembali diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan semacam ini atau kegiatan sosial yang lain. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV, melaporkan.